Polresta Banjarmasin melaksanakan operasi jaran intan 2017 di wilayah hukum Banjarmasin sejak 24 Februari hingga 10 Maret tadi. Hasil pelaksanaan operasi jaran intan 2017 diamankan 21 pelaku curanmor yang merupakan tangkapan Polresta Banjarmasin dan Polsekta di Banjarmasin. Dari 21 tersangka yang dibekuk, diamankan 27 kendaraan hasil curian yang terdiri dari 25 motor dan 2 mobil. Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Anjar Wicaksana menyebut 21 tersangka yang diamankan ada 3 komplotan curanmor jaringan lintas kabupaten dan provinsi. Ada jaringan pelihari, jaringan pelangkaraya hingga jaringan sampit. Bagi masyarakat yang kehilangan motor bisa datang mengecek ke Polresta Banjarmasin. Jika ada motor Anda yang hilang, maka bisa diambil tanpa biaya atau gratis. Bantu, bantu.